Gak ada yang ketinggalan kan? Oke. Oke. Hari ini gue mau ngajakin Teh Nurul jalan karena baru aja sembuh dari sakit ya. Iya. Rencananya sih gue mau ngajak Teh Nurul ini metis. Cuman gak tau buka atau enggak. Sekarang soalnya udah jam 4:30 nih. Setengah empat. Mungkin kalau misalnya tutup, kita nyari makan yang lain aja. Biasanya sih yang sakit suka mau makan terus. Iya, benar-benar. Teteh pengen apa emang? Pengen yang berkuah, agak sedikit pedas. Ntar sebenarnya perasaan dari kemarin maunya itu. Gak tau ya. Pedas. Soalnya udah lama gak makan pedas. Asli. Pop mie aja pakai ini. Gak enak. Boleh, nanti kita coba kalau nggak ada petis, kita coba seblak yang populer di Cianjur. Dan tuh mungkin yang pengen lebih kenal Teh Nurul bisa follow Instagram juga Nurul Fitri. Ya, ini Nurul Fitri Lia. Mungkin nggak hujan ya? Mendukung. Kagak enak nih adanya. Kamu kan sobat Miss Queen kuota. Ayo coba, emang Teteh kapan ngisi di kuota? Ih, kemarin ngisi kuota tahu yang 25.000. Cuma yang 3 hari udah habis lagi kemarin. Biasanya kan numpang WiFi kayak ini. Kayak sekarang. Iya, yang WiFi mati tuh. Oh, udah lama banget nggak ke Cepiah. Itu enak banget. Apa udah nggak ada ya? Oh ini nih. Mana? Tuh. Hah? Ya tutup. Harusnya ini nih. Ya tutup. Mana dong? Mana ya? Ya. Kenapa tis cepi ah tutup? Kita mau coba seblak ini. Eh bias? Bias apa dias? Bias. Dias. Yes. Oh dias. Kalau seblak bias, jatuhnya dia Sukonegara. Oh, Maranggi. Astaga diam. Gak sabar. Ya katanya sih seblak bias, dias. Mm-hmm. Enak dan cukup ramai juga. Dulu pernah sih nyoba. Dulu banget. Lagi kuliah. Sebelah mana? Sebelah sini kan? Kalau nggak salah. Dia tuh jalan Jogja, tahu nggak sih? Masa sih? Iya, makanya Teteh tadi bingung. Pasti ngelewatin tokonya Hijrah. Itu di sini. Berasa lihat tuh di sini. Sebelah Suge kali Ibam mah. Oh iya, sebelah Suge udah kelewat yang belakang. Kalau Dias tuh, dia jatuhnya jalan abis Jogja, deket BCNY. Oh iya bener. Nah, itu dia. Ya gue pengen nyoba naik Sado deh. Sado, Delman sih, sama aja namanya Sado. Sado. Oh Delman? Kalau perasaan kalau Sado tuh sama Delman perbedaannya antara pakai kuda dan gak pakai kuda, ya? Bener sih? Sado itu pakai kuda. Mm-mm. Terus yang bedanya? Enggak. Sado nggak pakai kuda, bukan? Kalau Delman pakai kuda kan naik Delman istimewa. Oh, kududuk di muka kuda. Kududuk samping Pak Kusir, kan? Oh, iya. Sedang. Kalau Sado kayak gimana? Terus Sado? Sado pakai apa? Pakai motor di depan? Enggak, kalau iya sih. Coba. Kalau beca sama Sado sama Delman bedanya apa? Beca kan. Guys, kalau kalian yang tahu komen di bawah ya apa perbedaan Sado Delman sama apa satu beca? Beca kan pakai sepeda di belakang. Iya, benar. Mana? Nah. Kanan, mana nggak kelihatan? Kanan. Tuh dias sebelah. Oh iya benar. Ada yang mobil pickup tuh.
kita udah nyampe ini seblak Dias. Kita udah nyampe di seblak Dias. Nah, gua di sini pengen ini dong. Seblak tulang pakai bakso, tapi jangan pakai sayur. Tulang sama kuningan aja. Iya. Pedesnya lumayan. Ini enggak sendiri ya. Bareng dengan ibu. Teman-teman. Karena ibunya gede. Untuk harga di sini mulai dari 20.000 dari berbagai macam menu dan mulai kalian bisa kayak tulang, kayak iga, di sini ada dari ceker pun ada dan sayur juga itu tergantung selera kalian. Mulai pedas mulai dari sedang sampai yang terpedas itu terserah kalian. Di sini katanya sih di sini enak banget karena dulu bukan di sini, dulu di mana? Kita pesen apa? Ini seblak amplak. Pakai jeruk nipis. Ini pedasnya yang sedang. Bentar, itu pakai sayur ya? Ini pakai brokoli aku. Biar lebih sehat. Coba ini. Sebenarnya aku pesen yang sedang. Tapi ini yang sudah pedas banget ya. Jadi buat kalian yang nggak terlalu suka pedas, lebih baik pesennya yang level 2. Ini review jujur. Review jujur ya. Kenyal. Ada asin. Ya, sudah. Ada asin. Mungkin karena lidah aku habis sakit ya. Jadi nggak terlalu merasa gitu, misalkan apapun. Tidak ibu-ibu. Tidak ibu-ibu. Tapi untuk seblak amplanya ini dan untuk seblak biasanya ini, menurut aku sih ini porsinya lumayan ya harganya. Harga ini harga aku harga 13.000, seblak amplanya 13.000. Porsinya banyak. Cocok deh buat yang kelaparan. Nah, yang paling enak pesen seblak tulang itu adalah bagian namul. Oh, namul bahasa Indonesia apa sih? Enggak gado. Iya tuh. Itu yang paling enak. Paling enak ini sih. Istilahnya itu namul. Kira-kira kayak gini. Di tambul. Halo, Mas. Enak banget. Tapi ini tuh yang sedang. Tapi menurut gue ini pedes. Sama sekarang pedesnya juga jelek. Ini kebiasaan wanita itu habis makan, habis minum, habis jalan pasti dan Meka. Ini aku pakai blush on dari Wardah ya. Daki juga dari Wardah. Oke. Dan ya buat makan kali ini selesai. Besar. Melet gue, tapi makanannya kenyang banget karena porsinya tuh tempatnya tuh banyak banget, jadi buat gue kenyang. Tapi sayangnya buat Teh Nurul nggak habis, sayang banget. Tuh dia nggak dihabisin. Maaf ya, nggak. Udah, kita pulang ya. Deket Jogja, belakangnya si Inway. Oh bukan, ini bukan si Inway, si Emak.